Bertujuan menjaring pemain untuk musim 2023-2024, Semen Padang FC akan menggelar pertandingan bertajuk Perang Bintang antara Semen Padang Selection dan Sumbar All Star. Untuk mengobati kerinduan pecinta sepak bola Sumatera Barat, Semen Padang FC akan menggelar pertandingan berlabel Perang Bintang. Ajang ini direncanakan digelar pada 29 April 2023 di Stadion Gor Haji Agus Salim Padang. Laga yang mempertemukan Semen Padang Selection versus Sumbar All Stars ini menjadi langkah awal persiapan manajemen Semen Padang dalam menjaring pemain lokal untuk menghadapi musim 2023-2024. Laga ini akan menghadirkan pemain-pemain bertalenta dari Sumatera Barat yang bermain di kompetisi PSSI seperti Liga 1, 2, dan 3. Para pemain seperti Irsyad Maulana, Leo Guntara, dan sederet pemain di Liga 1 Indonesia lainnya akan tergabung dengan skuad Sumbar All Stars. Mereka akan melawan Rudy, Fendri, Mofu, dan lainnya yang tergabung di skuad Semen Padang Selection. Dasarnya adalah event ini juga kita sebagai selangkah awal untuk mempersiapkan tim. Mudah-mudahan nanti di sini head coach-nya Semen Padang FC, Delvi Adri, bisa melihat dulu ke dalam. Melihat ke dalam dulu siapa yang layak direkrut untuk kompetisi di 2023-2024 untuk sport.